Tetapi asmara sambil menangis curahkan perasaannya sampai Deni Caknan putuskan hal ini demi kebahagiaannya. Kesedihan mendalam yang kini dirasakan Happy Asmara setelah ditinggal nikah Deni Caknan memang menjadi trending topik di berbagai media sosial. Tak terkecuali dengan acara Mata Najwa yang turut mengundang mereka untuk menyelesaikan masalah yang saat ini bikin geger banyak masyarakat. Diketahui selama ini Happy Asmara dan Deni Caknan berpacaran selama 3 tahun. Namun hubungan mereka kandas dengan penyebab yang masih dipertanyakan. Banyak penggemarnya yang berharap mereka kembali berpacaran. Namun nyatanya harapan tersebut terpatahkan setelah Deni Caknan menikahi Bella Bonita di tanggal 7 Juli kemarin, tepat di hari ulang tahun Happy Asmara. Najwa Shihab ternyata turut penasaran dengan perasaan tersembunyi di antara Happy Asmara dan Deni Caknan. Akhirnya Mata Najwa mengundang Deni Caknan, Happy Asmara dan juga Bella Bonita. Namun ternyata Bella Bonita berhalangan untuk hadir dikarenakan ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tak disangka dengan kedatangan Happy Asmara dan Deni Caknan di Mata Najwa membuat keduanya nampak canggung di saat menjawab pertanyaan yang sudah Najwa Shihab persiapkan. Dikala Najwa Shihab melontarkan pertanyaan dari hati ke hati kepada Happy Asmara mengenai perasaannya usai ditinggal nikah Deni Caknan, membuat Happy Asmara berderai air mata mencurahkan perasaannya tepat di hadapan Deni Caknan. Inilah curahan isi hati Happy Asmara sampai membuat Deni Caknan mengambil keputusan yang sangat berani demi kebahagiaan Happy Asmara. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Acara Mata Najwa memang bukan acara sembarangan. Di Mata Najwa semua rahasia yang ditutup rapat-rapat akan terbongkar dengan pertanyaan cerdas yang Najwa Shihab lontarkan. Tak terkecuali dengan Happy Asmara yang diberikan pertanyaan dari hati ke hati oleh Najwa Shihab mengenai perasaan yang selama ini dipendam olehnya. Karena terpancing dengan pertanyaan Najwa Shihab, akhirnya Happy Asmara tak sanggup menahan air matanya untuk menceritakan apa yang dirasakan setelah ditinggal nikah oleh Deni Caknan. Happy Asmara pun menjawab, memang dirinya bersedih, namun dengan melihat orang yang disayanginya bahagia, maka Happy Asmara ikut bahagia. Deni Caknan yang mendengar curahan hati Happy Asmara akhirnya memutuskan untuk tetap berhubungan dengan Happy Asmara sebagai saudara. Karena dengan bersaudara, hubungan ini tak akan ada putusnya. Sungguh pilu nasib Happy Asmara. Semoga segera dipertemukan dengan jodohnya dan bisa melupakan Deni Caknan yang sudah beristri. Cukup sekian berita yang Tila Selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.